kota terbesar di Amerika Serikat, mencapai 8,3 juta setiap tahun. Contohnya Christmas Island di Florida. Roller coaster akan membuat para penduduk. 5 fakta keunikan Amerika Serikat menurut The Professor. Nomor 5. Bahasa nasional. Meskipun masyarakat Amerika Serikat sering dikenal sebagai pengguna bahasa Inggris yang pasti, ternyata negara tua itu belum ada keputusan resmi dari pemerintah yang menyebutkan bahasa nasional yang wajib digunakan oleh mereka. Okay, are we ready? What is the difference between adjectives and adverbs? What is the difference? Adverbs go with action. Adjectives go with a noun or an object. Mika, you speak 5 languages. You're an Indian. Right. Born in Chile, international person. You're not against other languages, obviously. Why do you think it's important? We at US English are not against people who speak other languages. We're against the idea of the government. There are several motivations. Generally, 83% of people in this country approve of the idea of having an official language, English. Nomor 4. Kota terbesar. Berdasarkan area serta populasi penduduknya, New York adalah kota terbesar di Amerika Serikat. Anehnya, New York yang dikenal sebagai kota terbesar justru berada di urutan ke-34 sebagai kota terbesar berdasarkan luas area di Amerika Serikat. Dan urutan pertama adalah kota Sitka di Alaska, Amerika. Nomor 3. Museum paling banyak dikunjungi. Pengunjung dari dalam dan luar Amerika juga suka berwisata ke museum. Mereka selalu membanjiri Smithsonian National Air and Space Museum. Pengunjung yang datang bisa mencapai 8,3 juta setiap tahunnya. Kalau dalam skala dunia, kedua museum itu berada pada urutan museum yang paling banyak dikunjungi setelah Museum Louvre. Nomor 2. Christmas Town. Christmas sebagai nama tempat. Tahukah Anda bahwa ada 182 tempat di Amerika yang menggunakan kata Christmas untuk penamaan tempat tersebut? Contohnya Christmas Island di Florida dan Christmas Lake di Washington. Is it Robin in this town? Nomor 1. Roller Coaster. Orlando Skyplex, sebuah taman hiburan di Orlando, Florida sebagai wahana roller coaster tertinggi di dunia. Skyscraper menyajikan pengalaman roller coaster yang memacu adrenalin hingga titik maksimal. Elevator roller coaster memiliki ketinggian 173 meter. Roller coaster akan membuat para penumpang gemetar saat berputar 360 derajat. Sekian dari The Professor dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini supaya Anda yang pertama mendapatkan informasi update terbaru. Juga agar The Professor tetap bersemangat dan terus membuat video-video baru untuk kita sama-sama mengembangkan channel The Professor ini. Terima kasih.